بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ أترك أي شيء، أترك كتاب، أترك الهاتف، أترك كل شيء، انتبه معي يا شيخ، أترك هذا، أغلق الكتاب. نعم، tutup bukunya, tutup bukunya, fokus sama Syekh. Naam. Ad-din al-islami thalath maratib, thalath darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah fadilatul Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullahu taala membuka kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Tentunya berisi pujian dan pujaan kepada Allah Azza wa Jal dan juga persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah serta utusannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa agama Islam ini terdiri dari tiga tingkatan. Al-martaba al-ula al-Islam. Tingkatan yang pertama dinamakan dengan Islam. Al-martaba al-thaniya al-iman. Tingkatan yang kedua adalah iman. المرتبة الثالثة الإحسان. Dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. المرتبة الأولى الإسلام. الإسلام أركان الإسلام خمسة. Tingkatan yang pertama yang dinamakan dengan Islam ini memiliki lima rukun. الأول شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. Rukun yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Artinya bahwa tiada zat yang pantas untuk disembah dan kita berikan ibadahnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan bicara. Atana telepon. HP-nya boleh ditaruh di sini di depan. Telepon. Boleh pinjam HP-nya? Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ona ona ajlis. Nعم. شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله. وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. Dan syahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah dan seorang rasul utusan Allah yang tidak boleh didustakan. الثاني إقامة الصلاة. Rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Al-thalith ita'a zakah. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Al-rabi' shaum ramadhan. Rukun yang keempat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Al-khamis hajj baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Dan rukun yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullahil haram bagi yang mampu. Arkan al-iman sitta. Rukun iman ada enam. Rukun al-awwal an tu'mina billah. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Al-thani al-iman bil malaika alaihimus salam. Rukun yang kedua beriman kepada para malaikat. Al-thalith al-iman bil kutub al-munazzala minas sama' ala ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Rukun yang ketiga adalah beriman pada kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah. Al-rabi' al-iman bil anbiya wal-rusul alaihimus salatu wassalam. Rukun yang keempat adalah beriman kepada para nabi dan para rasul. Al-khamis al-iman bil yaumil akhir kull ma yakun ba'da al-maut. Rukun yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yaitu segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. As-sadis al-iman bil qada'i wal qadar. Rukun yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah beriman kepada qada dan qadar. Al-martaba al-thalitha hiya al-ihsan. Rukun yang tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan agama Islam adalah ihsan. Al-ihsan ruknun wahid. Al-ihsan memiliki satu rukun. Wa taht hadha ar-rukn a'la martaba hiya martabat wa ibadat al-anbiya war-rusul alaihimus salatu wassalam. Satu rukun ini memiliki dua tingkatan dan tingkatan yang paling tertinggi adalah tingkatan para anbiya dan para rasul alaihimussalatu wassalam.
أن تعبد الله عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى. Yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kecintaan dan juga kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية. Jika kita tidak mampu untuk melaksanakan tingkatan yang pertama, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita berusaha untuk berada pada tingkatan yang kedua. نعم. الأدلة الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان. Tingkatan yang kedua tadi adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa takut. Adapun hadis Jibril alaihissalam. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang tingkatan agama Islam adalah hadis Jibril alaihissalam. Hal hadza ad-din al-islami din la'ib? Apakah agama Islam adalah agama yang diisi dengan banyak bermain? Ai ahad yatakallam bila dalil? Semua orang bisa berbicara tanpa dalil? La yumkin. Tentunya tidak mungkin. Law kull insan yatakallam bila dalil asbah hadza ad-din din la'ib, laysa din haqq. Kalau seandainya setiap orang berhak berbicara tentang agama ini, maka sebetulnya agama ini adalah agama yang main-main dan bukan agama yang hak. Idza la bud annana nadhkur ad-dalil min al-kitab was-sunnah 'ala kull ma naqul. Wajib bagi kita untuk berdalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hal yang kita ucapkan. هل يمكن أن نفهم القرآن؟ Apakah mungkin bagi kita untuk memahami Al-Quran? يمكن أو لا يمكن أن نفهم القرآن فقط الذي يفهم القرآن هم يعني بعض خاصة الناس. Mungkin atau tidak mungkin bagi kita untuk memahami Al-Quran? Apakah Al-Quran hanya bisa difahami oleh sekelompok tertentu saja? نعم يمكن أن نفهم القرآن. Jawabannya iya, kita bisa memahami Al-Quranul Karim. ما الدليل؟ Apa dalilnya? الدليل في القرآن. دليلnya di dalam Al-Quran. كتاب أنزلناه إليك مبارك قال ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. إذن هذا القرآن أنزل ليس فقط نقرأ نقرأ ونتدبر ونفهم معاني ونعمل بالقرآن. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebuah kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan dengan penuh keberkahan dengan tujuan agar mereka mentadaburi dan memahami isi Al-Quranul Karim. Ya. Kalau begitu, ya, tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu tidak hanya sekadar dibaca, akan tetapi juga sangat mungkin bagi kita untuk memahami Al-Quran dengan baik dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan mudah. La yujad ibadah يختص بها بعض الناس دون بعض. Tidak ada ya ibadah di dalam syariat Islam yang hanya dikhususkan untuk sekelompok manusia saja tanpa yang lain. إذا ibadah يشترك فيها كل الناس. Karena jika berkaitan dengan ibadah maka semua manusia masuk di dalamnya. ما يمكن أن بعض الناس هم الذين ينظروا في معنى القرآن والبعض الآخر لا ينظر في القرآن. أعوذ بالله. Tidak mungkin hanya sekelompok orang saja yang bisa memahami isi Al-Quran, sementara orang-orang yang lain tidak bisa memahami isi Al-Quran. Tentunya ini sangat jauh sekali. Saya berlindung kepada Allah dari pemahaman seperti ini. Bal anna Allah subhanahu wa ta'ala dhamma man yaqra' Al-Quran bila tadabbur wala amal. Wa kadzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang membaca Al-Quran hanya sekadar bacaan saja tanpa tadabbur dan juga mengamalkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun mencelanya. Idzan ad-din al-islami din wadih atau din ghamid? Agama Islam apakah agama yang jelas atau agama yang gelap, tidak bisa difahami? Din wadih. Agama yang sangat jelas. Din sahal. Agama yang mudah. Din fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah. Din haq. Agama yang haq. Yad'u kullan nas ila ad-dukhul fi hadha ad-din wa ta'allam ad-din wal 'amal bih. Mengajak seluruh manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, mempelajarinya dan mengamalkannya. Tayib. Hal as-sihr min ad-din? Apakah sihir bagian dari agama Allah? Na'am aw la. Jawabannya iya atau tidak? Na'am. Ada yang menjawab iya?